Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini Mandala Retro ingin berbagi kembali untuk teman-teman semua, khususnya pengguna setrum ikan PDC Susan 735 MB dan juga 835 MB, ya, dimana untuk setrum Susan 735 MB ataupun 835 MB biasanya menggunakan hanya dua buah dioda seperti itu. Itu adalah dioda HER 305 atau 308. Nah, dioda tersebut adalah dioda penyarah untuk output yang masuk ke LCOT dengan tinggi 450 volt, ya. Ide ini muncul karena mengingat bahwa resistensi daripada dioda tersebut berada di kisaran sekitar 10 ohm per biji, ya. Berarti kalau kita buat paralel sebanyak dua biji, maka hambatan ataupun resistensi yang dihasilkan dari dua buah resistor itu adalah 2 kali 10 ohm, di paralel menjadi 5 ohm, ya. Logikanya kalau resistor tersebut kita paralel menjadi 2, maka hambatannya akan mengecil dari 10 ohm menjadi 5, maka arus yang keluar juga yang masuk ke elko tegangan tinggi 450 volt ini juga akan naik, ya, akan besar. Oke, kita akan coba pasangkan dioda HER 308 atau dalam hal ini saya menggunakan dioda IN5408, ya, sebesar 2 biji juga mengikuti yang bawaan dari pabrikannya. Ini bisa kita potong kakinya, kita buat seperti ini dulu. Kakinya di lipat, ya, di apa namanya, di bengkokkan seperti ini, dipotong. Nah, juga yang satunya juga kita potong agar nanti ngepres di mesinnya ketika kita pasang, ya. Jadi tidak mengganggu dudukan mesin, tidak mengganggu plastik yang ada pada bagian bawah ketika kita tutup setrum PDC ini, kita kembalikan ke dalam kotaknya nanti, ya. Nah, untuk pemasangannya sendiri kita cukup mengingat arah dari dioda ini. Saudara lihat untuk arahnya menghadap ke arah saya, ya. Yang ada tanda putih tersebut itu adalah positif ataupun plus dari diodanya, ya. Jadi semuanya menghadap ke arah ini, ya, ke arah pendingin seperti itu. Berarti pemasangannya persis seperti ini. Nah, seperti ini, ya, teman-teman. Dua buah. Nah, jadi hambatan yang tadinya 10 ohm menjadi 5 ohm dan hasilnya akan menambah ampere yang dihasilkan ataupun voltase yang dihasilkan yang masuk ke elko, sehingga menjadi arus output dari setrum ikan PDC ini yang diharapkan menjadi tambahan kekuatan, ya, untuk setrum PDC ini agar semakin besar daya yang keluar pada setrum ikan PDC ini. Kita akan coba solder, teman-teman, untuk dioda 5408 nya, atau yang lebih bagus nanti saudara samakan dengan dioda yang bawaan pabrik, yaitu dioda HER, ya, dioda HER 308 atau yang di atasnya, itu akan lebih bagus, ya, teman-teman. Pemasangannya pun sangat simpel sekali, sangat sederhana sekali, hanya memparalelkan dioda yang sudah ada, ya, yang dipasang oleh pabriknya. Ini kita nambah alat juga nambah tenaga namanya, ya. Sederhana namun cukup bermanfaat, ya, untuk pengguna setrum ikan PDC, khususnya setrum PDC Susan 735 MP dan 8 Susan 835 MP, ya, teman-teman. Saya ulang untuk solderan kaki diodanya, memang harus agak direndam, ya, teman-teman, biar connect betul, ya. Nah, ini untuk hadapannya sudah persis menghadap ke arah pendingin seperti yang di sebelahnya itu. Oke, kita akan coba, ya, teman-teman. Namun saya tidak bisa mencoba ini ke air, ya, teman-teman. Jangan harap saya mau membawa perangkat ini ke air. Saya hanya bisa mencoba di bawah lampu. Namun untuk buktinya nanti teman-teman sendiri yang buktikan. Saya hanya bisa mentutorialkan dengan teori yang saya pahami, ya, bahwa satu buah dioda ini mempunyai hambatan kurang lebih sekitar 10 ohm. Kalau di paralel maka menjadi 5 ohm, ya.
seperti itu. Secara otomatis karena resistensi berkurang, maka voltase yang lolos dan ampere yang lolos itu semakin besar ya teman-teman, seiring perubahan yang kita lakukan pada dioda output dari bagian inverter yang masuk ke bagian ultrasonic strum ikan PDC ini. Kita akan coba hidupkan. Oke, semoga aja nggak meledak ya. Namun teorinya teman-teman jangan khawatir, saya mengerti sekali keinginan teman-teman semua, namun hanya bisa membuat tutorial ini di atas meja ya teman-teman. Nanti teman-teman sendiri yang buktikan bagaimana hasilnya ketika dibawa ke air setelah dan sebelum dimodifikasi seperti ini teman-teman. Oke, seperti itu. Jadi tetap berfungsi ya teman. Untuk outputnya sendiri saya jamin lebih besar ketimbang sebelum dimodifikasi seperti ini. Terima kasih telah menonton. Salam Mandala Elektro. Sampai berjumpa lagi dengan video yang bermanfaat lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.